basis kelembagaan, misalnya badan pemasyarakatan ada badan tersendiri, ya tidak ada di Kementerian Hukum dan HAM. Okay. Itu juga harus hasil kajian. Sudah usul pemasyarakatan dibentuk badan sendiri keluar dari KUMHAM. Pemasyarakatan itu ya kalau mau berhasil ada tiga unsur yang harus kerjasama betul-betul, harus berkelindan betul-betul. Satu, warga binaannya sendiri. Oke. Kedua, kami-kami ini petugasnya. Ketiga, masyarakat. Jadi kalau lapas tidak mau rusuh, harus diubah dari minimalis ke maksimalis. Ya. Jadi selama ini pengawasan minimalis, kesejahteraan minimalis, petugas minimalis, ya. Semuanya minimalis. Amerika saja yang negara yang katanya mbahnya demokrasi, mbahnya HAM, nggak malu-malu kok bikin Alcatraz itu. Untuk memperlakukan penjahat-penjahat yang memang sangat jahat. Kita harus bikin penjara-penjara semacam itu. Semacam ya. The Headlines, malam ini pukul 20.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1.